Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul la nabiyyu ba'dah khatamun nubuwwah. Salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Barakah, ahli jawatan kuasa, yang saya kasihi sahabat saya Abang Nur Faiz yang jemput saya malam ni, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Saya baru sampai semalam daripada Madinah. Tapi Abang Faiz telefon saya banyak kali, saya tak layan. Lepas tu dia pergi rumah. Dia pergi rumah, tuan-tuan, malu Allah kita. Alhamdulillah, saya bagi tarikh ni lah. Semalam hari ni. Dan dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Siapa yang balik Mekah sekarang ni, memang Mekah Madinah ni terlalu ramai. Di Mekah, saya ingat seperti mana kita buat haji. Ramai sungguh. Siapa yang nak pi tahun ni, kalau boleh tangguh lagi lah. Tok Sodok pi lagi lah, tuan-tuan. Ramai sungguh. Lepas tu pula Arab-Arab yang dia apa? Depa ada hotel kan. Depa main harga sungguh. Tuan-tuan kalau kata hotel 9,000-8,000, tuan-tuan duduk dekat-dekat tu bohong ah. Sampai sana mesti kena tambah 2,000 lagi. Memang kena tipu lah. Dan duit kita pula jatuh. Kesian, ada jemaah yang sampai 2 hari duduk dalam kain ihram. Tak boleh nak masuk hotel, tak ada. Ada jemaah Indonesia terpaksa ditempatkan hotel 2 kilometer. Saya sampai-sampai, hotel dah bayar dah. Tak boleh masuk hotel, tuan-tuan bayang tengok. Dah bayar 500 ribu, bukan 50 ribu. 500 ribu, setengah juta. Dia bagi balik duit kat saya. Apa yang buat, apa yang boleh kita buat, beli online dengan harga yang satu hotel 4,000, 3,000, beli jugalah. Kalau tidak, jemaah nak duduk mana? Allahu Akbar, rugi 500,000. Bukan untung, rugi. Orang bawa umrah dapat untung, kita rugi. Itulah Allah, cabaran sungguh. Dan siapa yang duduk di Madinah, tuan-tuan tengoklah perubahan sekarang ni. Daripada Masjid Haram, Madinah, sampai Masjid Quba, semua dah tolak habis dah. Mereka tolak, mereka nak buat pusat peranginan. Termasuk nak buat hotel-hotel baru bertaraf 5 bintang. Dan kalau tuan-tuan duduk di Madinah tu, tuan-tuan akan jadi biasa. Jumpa perempuan tak pakai tudung, laki pakai seluar pendek, duduk tepi Masjid Haram. Biasa tuan-tuan. Menunjukkan bahawa dekat sangatlah nak kiamat ni. Dan kalau tuan-tuan tahu, jatuhnya khilafah Islamiah, kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Uthmaniyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerajaan yang terakhir, kerajaan apa? Uthmaniyah terakhir, 1924. 1924, tuan-tuan tahu tak? Tahun ni, ni tahun berapa dah? 2023, betul tak? Tahun depan, 2024, cukuplah 100 tahun. Setiap 100 tahun, akan lahir seorang mujaddid. Mujaddid. Mungkin, tuan-tuan, 2024 cukuplah 100 tahun, lepas tu akan lahir seorang mujaddid baru. Mujaddid tu, Imam Mahdi, ya, kan? Kita pun tak tahulah dengan sekarang ni. Dan kalau tuan-tuan baca hadis akhir zaman, Nabi kata apa? Akan bertelingkah 2 khalifah dan saling bergaduh dan akan terbunuh di antara satunya, menunjukkan bahawa dekat dengan kiamat. Tuan-tuan tahu dah sekarang ni di Saudi, putera Salman, sepatutnya dia lantik adik dia, putera Talal. Dia tak lantik, dia lantik anaknya Muhammad bin Salman menjadi putera mahkota.
Bila Muhammad bin Salman menjadi putera mahkota, sekarang ni dia lantik diri dia jadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku? Dia penjarakan putera Talal. Sekarang dua ni bergaduh. Muhammad bin Salman dengan putera Talal bin Abdul Aziz. Duk bergaduh ni tuan-tuan. Termasuk dapat berita kata Muhammad bin Salman ni nak racun bapak dia. Kalau berlaku tuan-tuan, menunjukkan bahawa dekat sangat dah akan ambang kiamat. Imam Mahdi ni mungkin dah lahir dah ataupun nak dibaiat di hadapan Masjid Haram. Dan kita dapat maklumat, sahih tak sahih kita pun tak tahulah, makam Ibrahim tuan-tuan akan dipindahkan ke dalam Hijr Ismail. Dapat maklumat lah, sahih tak sahih kita pun tak tahulah. Tu makam Ibrahim kan, siapa yang pergi Mekah tahulah, makam Ibrahim dah tapak kaki Nabi Ibrahim yang pijak atas batu tu, batu tu terangkat. Kemudian Nabi Ibrahim ambil dengan Nabi Ismail susun bata untuk buat Kaabah. Makam Ibrahim tu akan dipindahkan. Kalau berlaku tuan-tuan, memang dekat sangat lah. Mereka nak pindah tu sebab ganggu, bila tawah ganggu masuk ke dalam Hijr Ismail. Tak tahulah tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Ni adik-adik yang duk ada ni yang tak semayang lagi, kita pun tak tahu kan. Yang main ni semayang lah kan. Ni yang duk banyak di luar tu. Yang Quran tak boleh baca, semayang pun tak tahu. Oi, dekat kiamat dah. Oi. Kalau tak ambil peluang ni tuan-tuan, kita nak rebut, kita takut berlakunya kiamat, kita tak tahu apa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang hati ni rasa susah hati bila dia bawa orang pergi umrah kan. Kadang yang pergi umrah ni bukan nak pergi sangat umrah pun, macam nak pergi makan angin . Yang pergi umrah dengan saya tu kadang-kadang saya tengok kan, mai tak tahu lah tuan-tuan, macam-macam. Ada yang mai pergi umrah semata-mata dia rasa duit banyak, dia pergi umrah. Pergi umrah Allah, dia buat kita macam pececeh. Tahu tak pececeh? Macam hamba kan, tunjuk kita, ustaz angkat beg, amboi kau ajak ambo penampak semua. Dia tunjuk kan, mentang-mentang lah dia bayar kan, dia tunjuk, ustaz tu beg saya angkat tu, Allahu akbar, tunjuk ni buah kurma saya nak 2 kilo, ustaz pergi hantar kat bilik. Tak tahu lah tuan-tuan dalam hati ni, hai aku kekomti je. Tapi kita sabar lah kan, sebab dia bawa, kita bawa dia. Dengar tazkirah pun tak ada apa, tak ada pengesian. Sebab apa? Dia main. Mungkin dia main niat dia tu nak duduk hotel 5 bintang. Dapat 5 bintang. Dia main nak makan sedap. Dapat makan sedap. Ada yang main tu semata-mata nak buat konten di Mekah. Loh, duduk depan Kaabah tu boleh buat jual produk. Allah, sedih lah tuan-tuan. Lepas tu pakai pula nintek UAK. Aku lah. Memalukan dia. Sedih lah tuan-tuan sekarang ni. Orang pi bukan kerana nak bawa keinsafan dalam diri, tapi pi mungkin duit banyak kan, rasa hebat, jawatan. Sebab tu kalau pi umrah saya, siap-siap lah. Siap. Kalau hampa pi semata-mata duit banyak, hampa pi travel lain lah, aku tak mau bawa. Buat pening dia. Saya pernah bawa kan, ni last kan, Datuk tuan-tuan, dia main sembang ni, bini-bini dia pun ni datin-datin lah. Sembang lah, datin tu sebut macam-macam, kaya, kerja hebat, gaji banyak. Bini saya tak kerja apa, duduk senyap. Saya sampai-sampai tengok dia duduk sembang hebat kan, saya pun kata datin-datin semua ni, bini saya ni kerja oil and gas. Dia pun, bini ustaz oil and gas, mesti gaji banyak. Elok dia pun sembang, puji apa semua. Saya kata bini saya oil and gas, pagi-pagi buh minyak, buka gas. Allah gok tuan-tuan. Allah. Kadang-kadang kita pun penilah. Mereka main umrah ni semata-mata kerana apa? Kerana duit ke? Kerana pangkat nampak hebat ke? Kerana nak hotel 5 bintang ke? Nak makan sedap ke? Ataupun main nak menunjuk kata dia hebat. Kadang-kadang buat konten nak tunjuk kata hebat di Mekah. Dia akan dapat yang tu lah. Allahu Akbar. Ada yang pi sana buat sedekah, tapi tunjuk nak sedekah tu kat siapa-siapa. Betul lah tuan-tuan, akhir zaman ni orang pi Mekah ni bukan nak dapat ni menyucikan hati, tapi dia pi Mekah kerana apa? Kerana satu benda yang lain. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak baca satu hadis. An Anas radhiyallahu anhu
Anas bin Malik ni tuan-tuan, dialah sahabat Nabi yang paling last dia meninggal dunia, dia mati. Bila Anas bin Malik mati, maka lahirlah seorang namanya Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik lahir lepas sahabat Nabi yang terakhir nama Anas bin Malik mati. Anas bin Malik ni tuan-tuan, ketika Nabi hijrah, mak dia bawa dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak ada harta, aku tak ada duit yang banyak nak bagi kat kamu, tak ada rumah, tapi aku ada anak aku ni, ambillah jadi maula." Maula ni pembantu lah. Sebab tu kita ni kadang-kadang kena ada pembantu, kawan yang baik yang boleh bantu kita. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang dengan agama kawan dia. "Falyanzur," maka tengoklah, "ahadukum may yukhali," dengan siapa kita kawan. Sebab tu adik-adik ni kena ada pembantu, kawan kita yang rapat. Pembantu kita lah. Di antaranya apa? Kawan yang bila kita jumpa, kita ingat Allah. Ha, tu pegang elok. Macam pakcik-pakcik kan, abang-abang kita. Saya pun pakcik dah, 55 lah tuan-tuan. Kalau pi pasar malam, depa tak panggil abang dah. "Pakcik nak beli apa?" "Aku balik terus tuan-tuan." Panggil pakcik. Aku tengok dia pun lebih kurang tua sama dengan aku lah. Panggil abang kan. Dia panggil pakcik, balik tuan-tuan. Sanggup tak beli pun, jaga status. Kan? Kita pakcik-pakcik ni kena ada kawan. Kawan apa? Bila jumpa dia ingat Allah. Ingat Allah tu kawan lah, pegang lah elok. Macam adik-adik ni kan. Kan? Ada kawan yang tenang hati kita. Ha, tu pegang lah elok. Pegang lah elok. Sebab apa? Sebab kawan ni akan bagi syafaat kita di akhirat esok. Ni abang-abang, pakcik-pakcik yang ada ni duk main masjid kan. Tiba-tiba esok kita mati, ni kawan kita ni akan cari, "Mana Nur Faiz ni? Selalu duk main masjid. Dia duk mana?" Kan? Dia kata tak masuk lagi. Masuk bukan duk dalam neraka. Abang Faiz yang kata dalam neraka pula. Tak, tak masuk lagi kan. Ni kita yang duk dalam syurga ni. "Aku nak tengok kawan aku ni. Boleh tak? Aku nak panggil dia untuk masuk dalam syurga. Ni boleh bagi syafaat." Sebab tu penting ada kawan ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, mak Anas ni dia kata, "Aku tak boleh bagi harta kat kamu ya Rasulullah. Tak boleh bagi rumah. Aku ada anak, aku ambil lah." Jadi maula, pembantu Nabi. Anas ni tuan-tuan, Nabi letak tangan atas dada dia. Terus Nabi baca, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, dia baca yang lain lah. "Allahumma rzuqhu," ya Allah berikan dia malan, harta, "wa waladan," anak. Harta anak ni berkat. Tengok Nabi baca kepada Anas bin Malik. Berkat tuan-tuan. Anas bin Malik ni umurnya panjang. Dalam riwayat kata sampai umurnya 250. Orang tikam batu ada tak 250? Ada. Umur 80 pun mai surau berangkak je bewak. Nak nak umur 250. Pakai dak lah tuan-tuan. Anas ni umur dia 250. Kalau lah tuan-tuan nak panjang umur, tuan-tuan nak panjang umur 250 lah. Makcik, nak 250. Umur 60 pun jalan macam penguin lah. Tok-tok kan. Ni 250 tuan-tuan, Allah panjang. Anak dia merenyut. Merenyut tuan-tuan. Kira dia menikah, bini dia mati, dia tak mati. Lepas tu dia menikah pula, bini mati, dia tak mati. Dia menikah mati, menikah mati habis semua bini dia. Dia tak mati lagi. Lepas tu anak dia pun mati. Dia tak mati lagi, buat dia panjang. Lepas anak dia mati, cucu dia mati. Dia tak mati. 250. Lepas tu cucu dia mati semua dah. Cicit dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit, cicak, mengkarung, pokek. Semua mati habis. Dia tak mati lagi. Sebab apa? Panjang umur 250. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kerana doa ni. Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak, adik macam ni main. Dua ni tuan-tuan dengan tinggal doa. Satu doa Abdullah bin Abbas, satu Anas bin Malik. Adik pegang. Kalau ni ada anak, tak tangan sini. "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Doa Anas yang Nabi baca. InsyaAllah hang panjang umur 250. Merangkak main masjid. Ustaz baca doa tu. Kalau hang panjang umur ingat ustaz eh. Tapi kalau hang mati dulu, alhamdulillah.
Satu lagi, ni letak dia ni. Yang Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas. Apa dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Ya Allah, bagi dia faham Al-Quran, faham agama, jadi dia orang yang soleh. Ni dua ni jangan lupa. No? Boleh? Lah. Dua doa ni. Alhamdulillah, Abdullah bin Abbas, tuan-tuan, Allah bagi dia faham ilmu ta'wil Al-Quran. Dan dia mati. Hujan. Hujan, no? Berkat-berkat. Allahumma sayyiban nafi'an. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Abdullah bin Abbas, Allah bagi dia faham ilmu ta'wil Al-Quran. Sebab tu Dr. Harundin, dia pernah tuan-tuan nak dapat satu hadis, dia pergi duduk di Taif selama seminggu untuk ambil satu hadis daripada anak murid Abdullah bin Abbas. Hebat tak? Dan Abdullah bin Abbas mati di Taif, di kebumi di Taif, sebelah kubur Syuhada Hunain. Dan sebelah kubur Abdullah bin Abbas ada kubur seorang waliullah yang berasal daripada Nusantara. Siapa tahu? Ada seorang waliullah yang mati di kebumi sebelah Abdullah bin Abbas. Tahu tak? Berasal daripada Fatani, yang menulis kitab yang kita dah baca selalu, Munyatu Musalli. Tahu tak siapa? Ha, orang lama-lama tahu tak? Siapakah penulis kitab Munyatu Musalli? Ha, Syekh apa? Syekh apa? Najib Tun Razak. Apa habis? Betul. Kajangnya. Jangan duk sebut yang tu. Aku kan boleh. Tak pergi the next share lagi. Kena gam tu. Ha, siapakah dia? Yang menulis nama? Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Fatani yang menulis kitab Munyatu Musalli, dia mati di Taif. Dan dikebumi di sebelah Abdullah bin Abbas. Ha, sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, siapa ada anak kecil, dua ni doa jangan tinggal. Pertama, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Ini doa Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas, pegang kepala macam ni. Yang kedua, Nabi baca kepada Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu mahalan wa waladan wa barik lahu. Doa ni kena baca untuk anak-anak kita. Dan tuan-tuan, Anas bin Malik ni, tuan-tuan, bila dia mati, maka lahirlah seorang mujaddid, ataupun seorang yang kita tahu dah, di antara yang menyusul akan mazhab Imam Malik, namanya Malik bin Anas. Anas bin Malik. Mati Anas bin Malik, lahirlah Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan yang menulis kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ni tuan-tuan, siapa baca pun tak faham. Tetapi anak muridnya nama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia ada dua guru. Pertama, Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni tuan-tuan, dia ni seorang ulama yang hebat di Mekah. Nak cerita tuan-tuan? Cerita. Satu hari dia tawaf. Dia tawaf-tawaf-tawaf tuan-tuan, tengok-tengok ada seorang anak muda. Anak muda ni tawaf, dia tak baca. Macam yang Nabi suruh. Ada kalau kita tawaf tuan-tuan, kita ada doa-doa yang disuruh oleh Nabi. Saya baru ni tawaf tuan-tuan, ramai sangat. Saya tawaf dengan jamaah saya satu jam. Selalu tawaf ni 25 minit ni habis. Sejam. Ramai orang. Allahu Akbar. Saya tak baca doa. Saya buat macam mana? Tawaf, kita zikir. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kasira. Wahai yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Zikir dia suruh banyak. Jadi sahabat jemaah, tak payah duk baca doa, kita zikir. Jadi bila sampai tu, saya kata jemaah, kita sampai ke hujung penjuru Hajarul Aswad, tak payah baca doa, ikut saya. Saya bagi mikrofon, apa, earphone seorang satu. Jadi saya cakap, semua dengar. Okey, jemaah ni saya kumpul semua ni, duduk dalam satu lengkong tu, duduk, perempuan duduk tengah, saya duduk tepi. Okey, saya kata, okey, angkat tangan. Bismillah, ya Allahu Akbar. Mereka pun angkat serentak. Cium. Tapi hak mangkuk ayun. Macam tu buat dah. Tuan-tuan pergi ni tahu lah. Orang angkat belah sana, tu Hajarul Aswad. Dia angkat kat lampu hijau. Pening lah tuan-tuan. Jenis tak mengaji ni. Pening tuan-tuan. Hak ni yang pelagak lah.
petua macam-macam. Jadi saya pun pusing tu, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi semua pakai ikut. Subhanallah. Kami tuan-tuan, sekali tawaf, saya bawa jemaah 270 orang. Ramai yang saya bawa. Tapi gabung semua, bila sebut jadi serentak. Hanallah, hanallah, hanallah. Bila semua serentak, jamaah tengok kami pakai elok habis. Kan ramai. Jadi saya pun masa tu, subhanallah. Saya beritahu dah, hampa jangan lepas ni, hak jaga tepi ni, pegang bau. Kalau depa rempuh buat tak tahu sudah. Jadi semua pakai pegang lah. Kami hak tepi tu jangan tanya tuan-tuan, kena sigung berbum berbam. Yang perempuan dalam tu, annallah, annallah. Dia tak tahu yang kita kena sigung teruk dah. Epa duk relax ya kan. Allahu akbar. Sampai dekat penjuru rukun Yamani, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan serentak. Bila serentak tuan-tuan, jamaah hak yang daripada negara lain pun join sekali. Tak join macam mana? Saya dengar bunyi pelik. Annallah, annallah. Eh, awak bunyi pelik? Bangladesh. Bangladesh bertumpang lah. Sebab bila ramai depa tumpang tu, jadi cepat lah. Manallah, manallah, manallah. Dia kata ni jeli apa jadi apa ni. Apalah join sekali. Senang. Subhanallah, alhamdulillah kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Sebab tu tuan-tuan, kalau pi tawa tak payah duk baca buku-buku. Peninnya. Tuan-tuan kan, sampai rukun yang mani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Depa ikut serentak tu. Bila ikut serentak, orang lain pun ikut. Jadi sampak selari kita jalan. Tapi sejam. Sejam tuan-tuan. Mula-mula subhanallah, lepas tu hanallah. Tak lawat dah tuan-tuan. Sejam tuan-tuan, Allahu akbar, pusing tu, nak pusing tu. Tak boleh pi tuan-tuan. Saya dalam sejarah saya tak pernah saya tawaf sejam. Ni kali ni sejam. Dah lalu 25 minit dah. Sejam tuan-tuan tak berjalan. Pi tak boleh, duduk tentu senyap. Banallah, banallah. Nak elok macam nak, depan tak jalan. Dalam hati, kam cik kira lah awak lambat. Nak bagi habis cepat lah. Macam tu tuan-tuan, Sufyan Uyainah ni tengok anak muda ni, dia tawaf, dia tak baca seperti mana apa yang Nabi ajar. Tuan-tuan tahu dia baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia selawat. Dia selawat lah. Sampai orang pertama, orang kedua, semua selawat. Sebab tu kadang-kadang saya bawa jemaah kan, cerita tuan-tuan. Jemaah ni bagus. Bila kita cakap, dia ikut. Sebab tu kalau boleh bawa hak tak pernah piu, senang. Kalau hak pi selalu, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Oh, kita tuan-tuan, inilah tuan-tuan Hajarul Aswad. Dia kata, dak-dak tu, bukan dia tu, Hajarul Aswad belah sana, mampu. Jenis hak pi selalu, pening tuan-tuan. Sebab tu hak pi selalu tu, pi tempat lain, tuan-tuan pi dengan saya. Pening, hak tak pi senang. Sebab saya kata, okey, lubang ni bagus, terjun tuan-tuan. Sunnah Nabi, terjun semua tuan-tuan. Mereka tak tahu apa. Jadi saya kata, okey, tuan-tuan, tawaf sampai. Subhanallah, round pertama. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha ni yang seronok. La ilaha illallah. Jadi serentak. Mereka dengar tu, berelak habis. Tapi berelak pun sejam lah. Saya ingatlah tahun 2016 ya. Saya bawa jemaah. Tengah duduk. La ilaha illallah. Geng Turki ramai rempuh kami. Saya pun tak boleh pergi. Saya kata, tarik, tarik, tarik. Jemaah ingat zikir baru. Tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik. Saya duduk dengar apa punya mangkuk ayun jemaah ni. Tarik tu bagi jalan. Depa ingat zikir baru bagusnya, tarik 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 tarik. Habis-habis tawaf saya kata, "Wei, tarik tu bagi jalan." Loh, kami ingat zikir baru. Bagusnya. Kadang-kadang kena mengaji juga kan. Jadi Sufyan Uyainah ni tengok anak muda ni tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis-habis dia tanya, "Kenapa tamu tawaf? Kamu tak baca doa yang Nabi suruh baca?"
Kamu siapa? Dia tanya. Rupanya Sufyan Uyainah ni lah guru kepada Imam Syafi'i. Aku Sufyan Uyainah. Masya Allah. Ada satu lagi Sufyan. Sufyan Al-Thawri. Satu Sufyan Al-Thawri. Satu lagi Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah kata, akulah Sufyan Uyainah. Dia kata, Masya Allah. Oleh kerana kamu ulama hebat, aku nak bagi tahu kamu. Tahun lepas aku main dengan mak, dengan ayah aku. Ayah aku ni tawaf-tawaf. Habis tawaf, dia duduk-duduk. Kemudian dia tidur-tidur. Mati atas reba aku. Mati atas reba aku. Aku tengok tiba-tiba wajah ayah aku ni dengan tubuh dia jadi hitam. Tengok-tengok jadi hitam. Aku teriak, dia kata, kenapalah tubuh wajah ayah aku jadi hitam. Sambil duk teriak tu, aku tertidur. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang berwajah berseri. Sampai-sampai dia usap kepala ayah aku ni daripada atas sampai ke kaki. Terus wajah ayah aku dan tubuh ayah aku berseri-seri. Aku tanya dia, siapa kamu? Lalu lelaki ni kata, sebenarnya ayah kamu ni masa hidup pernah buat dosa, betul atau tidak? Ya, ayah aku ni banyak buat dosa. Tapi walaupun dia berdosa, dia tak pernah lupa selawat dekat aku. Dia tak pernah lupa selawat dekat aku. Oleh kerana dia selalu selawat dekat aku, maka aku datang bagi syafaat dekat dia setelah dia meninggal. Rupa-rupanya dia selawat tu, dengan selawat tu Nabi datang bagi syafaat dekat dia, kepada bapa dia. Sebab tu oleh kerana selawat ni lah Nabi datang, aku tak tinggal selawat ni. Itulah yang berlaku kepada Sufyan Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i. Sufyan Uyainah ni bila dia berguru tengok Imam Syafi'i, dia kata apa? Wahai Syafi'i, aku ni habis ilmu dah ajak kamu. Kamu pi berguru dengan Malik bin Anas, Imam Malik. Yang mana Anas meninggal, lahirlah Imam Malik. Kamu pi mengaji Al-Muwatta. Tuan-tuan bayang tengok Imam Syafi'i pi berjalan nak sampai dekat Madinah, sebab Imam Malik duduk di Madinah. Dia berjumpa dengan gubernur Madinah. Wahai tuan, saya nak jumpa Imam Malik, boleh tak bawa saya? Apa kata ni gubernur ni? Aku boleh bawa Jabal Uhud dekat kamu, tapi nak bawa Imam Malik aku tak sanggup. Tu tengok dulu tuan-tuan, umara pemimpin takut dengan ulama. Sekarang aku pun kena blok. Tak boleh ceramah tuan-tuan. Masjid Al-Barakah yang panggil pun. Kedah panggil lah. Tempat lain kena blok tuan-tuan. Semalam, hari ni, Ustaz Azhar Idrus pula kena blok. Saya tak boleh masuk lah TV tuan-tuan. TV yang duk ada tu rakaman ya. Tak boleh masuk dah. Habislah kena blok. Madani sungguh. Cak ayam dia. Allahu Akbar. Anak-anak muda, bangun anak muda. Jangan bagi peluang kali ni. Ya. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat, nak masuk kolej ni tuan-tuan kan boleh ni geram. Tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Imam Syafi'i dekat gubernur dia kata hampir sendiri, aku tak sanggup nak bawa ni, nak jumpa ulama takut. Takut sebab ulama ada bisa dia. Tuan-tuan jaga, kita duk hina ulama. Cakap ulama bisa bang. Kita duk kutuk kadang-kadang ulama-ulama. Kita duk kutuk Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Tuan-tuan tahu siapa dia? Menulis hampir 100 lebih kitab. 100 lebih kitab. Kita tulis kitab apa ada? Tengok rumah dia, bukan kebesaran harta yang dia nak. Kalau dia nak kaya dah, bang. Memang dia kaya. Tapi rumah biasa ya. Saya pi tuan-tuan ni baru ni. Saya Ustaz Asrin, Dr. Izhar, kami 3 orang. Adik-beradik ni kami kawan baik lama dah tuan-tuan. Pi tuan-tuan, dia sambut dengan jubah. Sila Ustaz, mai duk. Kan dia senyap je ni. Saya jenis kelakar, jenis lawak. Saya buat lawak lah. Saya buat lawak, dia gelar. Dia gelar. Tuan-tuan tahu dia tak sihat sekarang. Setiap minggu 2 kali kena cuci darah. Buah pinggang dia tak elok dah. Rosak dah. Tapi layan kami. Gelar, hihihi, gelar pun tak larat. Dia kata, seronok Ustaz dua datang. Dia kata, boleh tenang hati. Dia kata, apa-apa? Ustaz duk buat lawak. Oh, tengok, aku buat lawak pun Tok Guru gelak. Ni hampa aku buat lawak, haram tak gelak. Apa teruk ni? Tengok, dia tenang dia rasa. Tenang dia kata, boleh dengan ustaz-ustaz. Sebab tak semua kita nak serius. Tapi ada benda kita serius, ada benda kita lawak. Jadi bila sampai tu, aku tak lepi dia kata. Hang pi sendiri lah, jumpa Imam Malik. Dia pipi ketuk pintu. Tok, 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 tok. Keluar pembantu Imam Malik. Siapa kamu? Tak kenal tuan-tuan. Imam Syafi'i tak kenal. Saya Syafi'i nak jumpa Imam Malik nak mengaji Al-Muwatta.
Okey, duduk sat. Tengok-tengok, eh, Syafi'i. Oh, baru dia tahu, dia pipi. Wahai Tok Guru, di luar sana ada Muhammad Al-Idris Al-Syafi'i. Dia nak jumpa kamu. Dia nak mengaji Al-Muwatta. Apa kata Imam Malik? Bagi tahu dekat Syafi'i, balik. Pi mengaji dulu, pi baca dulu, hafal dulu. Pembantu ni keluarlah. Wahai Imam Syafi'i, Imam Malik kata balik hafal dulu, baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta itu sudah di sini. Tu dia. Belum mengaji lagi, Al-Muwatta tu dalam kepala dia lah. Macam tuan-tuan lah, saya belum mengajar, kitab apa pun tak bawa. Sebelum ustaz cakap, semua saya dah tahu. Macam tuan-tuan nampak sama. Ni semua Imam Syafi'i, semua ni nampak ni. Haram kitab apa pun tak bawa. Okey, kita agak okey. Tengok, dalam otak dah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikatakan, tuan-tuan, kalau dia lalu, dia akan tutup sebelah telinga. Sebab apa yang dia dengar, dia boleh hurai balik. Dia baca kitab, dia tengok sepintas lalu, dia boleh hurai yang sebelah, sebelum ambil yang sebelah lagi. Itu Imam kita Syafi'i. Ada orang hina Imam Syafi'i. Sedih, tuan-tuan. Sebab tu Anas bin Malik, dia kata apa? Ni. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsana, ahsana nas. Kalau hasan, baik. Kalau ahsan, tersangat baik. Macam mana kita nak jadi manusia yang tersangat baik? Sebab tu kalau tuan-tuan nama, ada orang nama Hasan, Hasan tu baik. Kalau dia lebih baik, Ahsan. Ahsan tu lebih baik, isim tafdil. Sebab tu kabir besar, tapi Allah maha besar, digunakan apa? Akbar. Sebab tu tak ada orang azan Allahu kabir, Allahu kabir. Sebab Allah ni maha besar, maka digunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Dia nak beritahu Allah Akbar, sangat besar. Macam saya, khairi, baik. Tersangat baik, akhyar. Tambah alif, akhyar. Hasan, baik, ahsan. Dia kata apa? Ahsanal nas, sebaik-baik manusia. Wa asja'an nas, iaitu manusia yang paling berani. Berani, adik. Woi, woi, woi. Anak-anak muda, berani. Itu manusia yang paling baik. Kalau penakut, tak mau. Jangan, adik. Kadang-kadang datang masjid, saya, masjid saya, baguslah. Tawaduk. Hey! Orang yang berani. Sebab itu disebut apa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang yang datang rumah ni wa lam yakhsha illa Allah, dia tak takut kecuali Allah. Wahai anak muda, orang yang paling baik, orang yang berani kerana Allah. Adik, kalau benda tu betul, adik, ni anak-anak muda, benda tu betul, kalau tengok tak betul, tegur. Berani-berani. Jangan kira apa. Sebab dunia ni sementara aja. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Saya 55 dah umur. Bukan muda. Saya mula berceramah tahun 1996. 96. Di masjid Pematang Janggut. Tak ada ustaz dah. Saya main nak mengaji. Ustaz nak ceramah tak ada. Mereka tengok-tengok saya. Mereka kata, ustaz lah, nak ganti. Aku ketak nak mampu. Jom ketak ni. Tapi kontrol, jangan-jangan ketak. Kaki ketak tak apa. Kan? Orang tak nampak. Bagi-bagi salam, dia main kelabu tu. Apa nak baca ni? Siapa tak pernah tahu, kena tak tahu lah. Ni tak nampak pun. Nampak semua duk tengok kita macam tu kan? Telan ni yang liuk tak lepas tu. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu tak nampak apa. Tahun 1996. Lah berapa dah? 1996, 2006, 2006 lah. Ni 2023. Kalau 26, 30 tahun lah. Apa yang tak kena? Apa yang tak kena, tuan-tuan? Kena tahan gaji 3 tahun. Gaji tak dapat. Apa tak tahu sejarah? 3 tahun tak dapat gaji. Gaji tak ada. Bukan saja gaji tak ada. Saya pernah pergi ceramah dekat Sungai Petani. Balik-balik, mereka tahan, tuan-tuan.
tahan, pegang ni. Dia tarik ni. Ustaz ceramah apa tadi? Dia kata, aku ceramah apa yang anda dengar? Ustaz, kau ajak. Saya duduk tengok dia kan. Nampak, kita duduk dalam kereta. Nampak dia tinggi. Ya? Saya pun keluar, dia teratur ya. Aku bagi sekali lagi, mampu orang tua ni. Dia tak tahu saya 6 kaki kan. Kita naik masa tu kereta apa? Apa nama kereta? Avanza. Jadi nampak dia tinggi yang tekok kita ni. Saya kata tak apa, saya buka pintu turun-turun. Turun-turun dia duduk dekat tu ya. Bagi lagi. Dia turun-turun tengok-tengok saya tinggi. Tak apa ustaz, naik balik atas boleh pula. Ni tarik cekok ni. Tayar kereta saya depa tikam. Bumper saya depa hentam bagi jatuh. Depa tukar pulau ketam. Apa depa tak buat? Ni, tindakan pula. Tak boleh nak ceramah. Berapa lama dah saya ceramah? Hampir 30 tahun dah tuan-tuan. Apa depa tak buat? Buatlah. Tapi kita akan teruskan istiqamah ini. Sebab tu anak muda, apa dia orang yang baik, hebat, orang yang berani. Ni saya nak lahirkan ni berani, berani pada tempat yang betul. Ini dia. Kemudian apa? Kata Anas bin Malik, ambil daripada hadis Nabi. Wa ajwadan nas, selain daripada orang yang berani, ialah orang yang paling banyak dermawan. Sedekah. Kan? Saya ni duit tak banyak. Tapi alhamdulillah lah adalah. Di sekolah saya ada 26 orang pelajar. Miskin, yatim. Saya ambil mereka tu mengaji dengan saya free of charge. Tanpa ada bayaran. Semua saya jaga. Sebab tu kalau ada di sini anak yatim, main mengaji. Free. Tak perlu bayar. Saya buat macam tu. Ambil macam tu. Rupa-rupanya betul tuan-tuan. Allah murah rezeki kat kita. Murah rezeki bang. Murah rezeki sungguh. Kadang-kadang makan. Free selalu. Duduk-duduk makan. Ustaz. Aku tahu dah. Sekejap mesti bayar. Kita pun makan lah. Makan-makan pergi nak bayar. Orang bayar. Saya buat macam mana? Kalau dia bayar aku, hak balance mana yang ada tu aku bayar. Saya buat macam tu. Sebab apa? Betul bang, murah rezeki. Tak kereta, tak reti. Sebab sebaik-baik manusia pertama berani. Yang kedua apa? Dermawan. Dan dermawan ni bukan senang. Orang yang dermawan ni tuan-tuan, pertama hati dia akan tenang bang. Hati dia akan tenang. Kerana apa? Orang yang dermawan ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh terbaik. Kerana dermawannya yang paling hebat dalam bulan Ramadan. Ni kita dah masuk bulan Syaban. Lepas ni Ramadan. Seronok bang. Sebab tu kita kena doa. Wabalirna Ramadan. Pertemukan kita Ramadan. Ada di kalangan kita Ramadan ni tak ada dah. Tidak. Masjid Al-Barakah ni. Ramai tuan-tuan. Saya ingat di masjid saya dulu. Masa Covid. Covid baru ni yang tahun 2019. Masjid Al-Haqiyu saja kehilangan hampir 100 orang lebih. Masjid Al-Barakah ramai tak Covid? 12 orang ya. Sini orang beriman 12. Kami 100 orang lebih. Ada seorang pak cik tu, dia main masjid. Anak dia kata, "Pi masjid. Kena Covid lagi." Ya anak dia pergi jakil lah. Rupanya dia main masjid, dia tak kena Covid. Anak dia 4 orang kena Covid semua, mati semua. Dia tak mati. Dia tak mati, dia duduk main masjid. Anak dia marah takut kena Covid. Main duduk semayang. Anak dia semua mati, tanam sebelah-sebelah. Allahu Akbar. Mati tuan-tuan. Ni, Ramadan masa 2019, kita semayang macam mana? Tak ada no. Mayang di rumah. Aku baca khutbah dengan anak bini ya. Alhamdulillah. Anak aku lena. Lena bang. 2020. Boleh berapa orang kan? Kan? Boleh berapa orang. Lepas tu kita dapat balik 2022. Kami buat ni cerita tuan-tuan. Daripada tangkap-tangkap. 2020. Kami buat juga di rumah ayah. Semayang raya. Tengah duk baca khutbah tu. Polis lalu. Abang saya kata, "Peri, polis." Dalam khutbah saya kata, "Polis." Kalau tidak kena seorang 1,000 bang, satu kepala. Dalam tu ada 40 orang. Tak 40,000.
Masa tu, ya Allah, ni rindu ni nak semayang berjemaah. Rindu tuan-tuan nak dengar khutbah, betul tak? Masa tu, apalah ni, masjid tak buka ke orang. Buka, haram tak main. Saya nak tanya betul-betul, siapa yang betul-betul khariah, ahli khariah, tikam batu Masjid Al-Barakah? Cuba angkat tangan. Ahli khariah ni. Hai. Betul. Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar. Orang bukan khariah ni, angkat tangan. Orang luar. Orang luar ramai lagi. Orang Barakah habis mati COVID dah. Kata 12 orang. Tak main juga. Nak buat macam mana tu? Dulu nak main pun tak boleh. Nak semayang pun tak boleh. AJK jangan tanya. Kena maki berjabu. Pak Imam tu kira dia. Dia nak masuk syurga dia seorang. Pak Imam kena. Bang, ni Tuhan dah buka dah. Tak mau juga nak main. Sebab tu tuan-tuan, orang yang hebat ni pak tuan-tuan, dalam Ramadan dia cari peluang untuk apa? Untuk nak rebut pahala. Di antaranya sedekah. Nabi seperti mana? Air yang mengalir. Ayat. Kemudian apa lagi? Di antaranya lagi apa? Nabi sangat tekan sangat bab sedekah. Kerana apa? Menjauhkan kita daripada api neraka Allah. Saya diberi tajuk tentang sedekah dekat dengan ana. Menjauh daripada api neraka Allah. Ada di kalangan kita kata, "Ustaz, kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka?" Ada orang jumpa saya, "Ustaz, kalau semua syurga, siapa nak masuk neraka?" Dia ingat neraka tu pak dia. Tuan-tuan, adik-adik, kalau hangpa tak mau buat ibadat, tak mau semayang, hangpa terai ambil api yang bercucuk. Kalau hang boleh tahan setengah jam, 15 minit sudahlah. Hang buatlah apa nak buat. Ambil api terai bubuh. Kalau 10 minit pun tak mampu, semayanglah dik. Kak, tutuplah aurat. Ni api ni, api dunia ni 70 kali api neraka Allah. Tuan-tuan bayang api neraka Allah tu tuan-tuan lagi dahsyat, itu baru sikit sangat. Ni, tujuh tu tak ada apa. Kalau tujuh tu tak tahan dah, tutuplah aurat. Semayanglah, buat ibadat. Sebab apa? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah Allah, tak semayang, puasa dah, aurat tak tutup, langgar perintah Allah, Allah sedia neraka jahannam. Saya selalu ulas, neraka jahannam ni atas sekali, yang bawah nama hawiyah. Jahannam ni untuk siapa? Untuk orang yang engkar perintah Allah, nama Islam tapi tak semayang, engkar. Dia duduk di atas sekali, nama jahannam. Di atas dia ada titik sirat. Siapa yang pijak terlepas jatuh neraka jahannam. Yang bawah untuk orang yang munafik. Di antaranya apa? Harun. Apa nama? Harun bilang. Qarun. Haman. Di antaranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bukan Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tu aku. Abdullah bin Ubay. Lagi apa lagi? Namrud. Fir'aun. Ha, ni bawah sini nama Hawiyah. Atas tu apa? Ni. Titi sirat. Bawah neraka jahannam. Tuan-tuan nak masuk? Wabi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Bang, takut daripada api neraka, banyak sedekah. Allah padam api neraka. Ni. Wabi'sal masir. Macam mana nak masuk? Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk dalam api neraka jahannam bukan ditarik elok-elok. Ulqu, dilempak. Pegang tu lempak. Ulqu fiha, ke dalamnya. Sami'u laha, mereka akan dengar. Shahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka tu. Wa hiya tafur, mendidih, menggelegak tu sampai mendengar jeritan manusia. Ya Allah, keluarkan kami. Kami duk dengar gelegak blub 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 blub. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir terpecah disebab marah api neraka. Nak masukkan? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga neraka nama Malik Zabaniyah, alam ya'tikum nadhir. Kenapa masuk neraka? Masa hidup dunia ni tak ada siapa akan cerita tentang neraka. Alam ya'tikum nadhir, tak adakah orang bagi peringatan? Ada tak? Ada lah. Saya duduk ceramah kan, nama ada Ustaz Abdullah Khairi. Dia ceramah-ceramah, dia terkah. Aku nak lena pun tak boleh. Kan? Macam saya baca khutbah di mana satu masjid tu. Saya baca khutbah, ihmar aynahu, merah mata Nabi baca khutbah. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Sebab tu kalau saya baca khutbah, saya duduk tu, kalau tengok siapa lena,
Hei! Jangan tidur! Ha, baru betul. Nini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur, tidur. Aku elaun jalan. Lena habis. Hampa panggil sekali yang mana dengar. Aku baca khutbah 10 minit ya. Tak boleh lena ya. Ha, saya baca khutbah masjid, masjid kat Seberang Jaya. Pakcik tu dengar-dengar khutbah saya, dia nak terkencin. Dia nak bangun takut kena terkah. Tahan, tahan, tahan. Dia kencin dah tengah pet. Habis-habis semayang tuan-tuan, Tok Siak kata, ustaz, kapet ni dia, dia lekat, kena gunting buang. Ustaz, teruk dia ya. Jangan duk main dah. Dia kata. Satu masjid ni tu, Sungai Buloh. Pakcik tu main, dia pencin. Alah, orang tuan-tuan, main duk belakang Lena. Lena, saya baca khutbah. Tuan-tuan, jangan tidur. Dia terkejut, terus bangun. Kuajak, kuajak, kuajak. Dia nak lena tak boleh. Kuajak, kuajak, turun, turun. Start kereta, balik, terus ambil. Haram tak mayang. Macam-macam jarah tuan-tuan. Kita nak baca khutbah kan? 20 minit ya. Bagi semangat sikit. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini ialah hari yang terbaik untuk kita pergi cucuk vaksin. Cerita pasal vaksin. Saya pernah pi ceramah di mana, pakcik tu dia baca apa? Hendaklah kita menjadi orang yang kemetod di dalam Islam. Kemetod. Saya dah dengar kemetod. Kau mana? Rupanya committed. Kemetod. Committed. Kan tulis dalam bahasa Jawi. Committed no. Committed tu hebat lah. Kemetod. Kemetod pun kemetod lah. Hak yang paling teruk ada di Penang. Dia ingatlah masa tu UIA buat program anak angkat. Dia suruh baca tu. Dia pun naik. Alhamdulillah. Lepas itaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita menerima kunjungan pelajar-pelajar daripada tulis Jawi. Fakulti. Fakulti dia, apa dia ni? Entam. Daripada Pakulantai, Pakulantai Pengajian Islam. Pakulantai. Mereka duduk bawah, oi, Pakulantai, oi. Fakulti. Pakulantai. Yang paling teruk tu, ada satu masjid. Tuan-tuan tahu lah, dekat Prai. Mereka pergi tukang tu. Dia baca 3 ayat. Awal Muharram, Isra' Mi'raj, Ramadan. Satu lagi raya. Dia yang muda ni bengang, dia pergi ambil kitab atas atas tu, dia pergi curi. Dia pergi buat sorok, dia pergi letak kat majlis agama. Dia naik, naik dia tak tengok, cari-cari, Allah kitab aku tak ada. Dia duduk baca 4 tajuk tu lah. Dia pergi tengok, penyalahgunaan dadah. Baca habis lah, tu dia jawi. Kawan mau baca, Alhamdulillah habis itaqullah. Tajuk saya ialah penyalahgunaan dadah. Dia pergi dengar, weh dadah tajuk baru. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu, dia duduk heja. Harawaw amzah yanun. Natang apa ni? Tak pernah baca. Harawaw heroin. Dia tak pernah baca ni. Natang apa? Mentam. Iaitu heroin, mofoin, kokoin. Rupanya heroin. Heroin, kokin, mofin. Dia tak pernah baca. Heroin, mofoin, kokoin. Hak bawah tu ada seorang tu digelak, fuh, pakai gelak habis. Hari tu Jumaat tak ketahuan tuan-tuan. Allah, sebab tu kita ni khutbah ni kenapa kena bagi peringatan. Alam yatikum nadhir ni bagi peringatan. Khutbah tu kalau tajuk bab cerita pasal mati sayu, saya kalau mati saya buat sayu tuan-tuan, bagi orang dengar satu-satu. Saya baca khutbah di apa baru ni di Bukit Bukit Tengah. Ketika tu pak saudara saya meninggal. Saya duduk belakang tu. Depa main-main, ustaz, ustaz. Saya kata apa-apa? Ustaz main apa-apa ni? Saya nak baca mayang jenazah. Numpak pak pak menekan saya. Ustaz, Tok Khatib tak main. Ha, kacau. Eh, takkan tak ada kot. Semua dua-dua orang pakat pi kelah mana tau. Saya kata, "Hang baca saya Tok Siak, ustaz." Oh, saya tak nak baca ni. Depa suruh, "Hang baca." Oh, tak boleh ustaz. Oh, ketau. Tama-tama ustaz ada bawah pula. Saya nampak saya tak boleh baca. Ustaz baca, ustaz baca. Dia kata, "Hang pi baca, tak boleh ustaz. Ustaz dud. Ustaz pi balik tak apa?" Saya kata, "Okey tak apa." Nak saya baca. Bukan baca. Saya berkhutbah. 10 minit tuan-tuan. Depa tengok saya buat nada sayu tuan-tuan, menangis habis.
Saya kata, tuan-tuan tahu, di bawah ini ialah pak saudara saya yang menjadi imam kepada masjid ini. Hari ini hari terakhir. Dia sudah tak ada di dunia. Dan kita akan semayang jenazah dia. Tuan-tuan jangan balik. Tolong semayang pak saudara saya. Oh, kita buat nada sayur apa semua. Pakat teriak habis. Ya? Tak balik semua. Nak balik apa takut? Pakat solat jenazah. Yang paling tak tahan ada seorang. Dia cerita. Anak muda tak pernah semayang jenazah. Allahu Akbar. Dia pun semayang. Allah nah rokok. Oh, tebah punya pasal. Bagusnya rokok. Dia tengok, eh, orang lain tak rokok. Eh, pas cerita kata yang gelap mampu. Kadang-kadang ni orang tak ada ilmu ni pelik-pelik. Macam pergi Mekah baru ni. Pergi Mekah saya cerita tuan-tuan. Masuk hotel 5 bintang. Mai kot tikam batu. Tak tahu apa. Oi. Nu belah nu. Manamnya Bali nu. Masuk hotel 5 bintang. Saya bagi shawarma. Shawarma tuan-tuan tahu tak? Shawarma tu lah. Yang Turki kan. Dia balik-balik. Dia kata makan air sejuk. Tak apa dia kata. Balik bubuh dalam microwave. Microwave. Saya kata pakcik ni mai belah Bali nu. Microwave tau. Tapi dalam hatiku mana ada dalam hotel ni microwave. Hish. Pelik sungguh. Pagi esok dia gelak. Dia tak berlepak. Bubuh microwave. Ustaz, bubuh microwave tu tekan-tekan tak nyala. Saya kata hak mana? Rupanya bukan microwave. Tuan-tuan tahu tak dalam tu ada almari. Ada kotak hak buh duit tu. Simpan duit. Ingat tak? Dia pergi tekan nombor tek-tok-tek-tok-tek. Nak nyala apa? Itu peti simpan duit. Mangkuk ayun tuan-tuan. Aduh, jenis tak tahu apa ni penin lah tuan-tuan. Sebab tu, ni tazkirah ni penting. Alam ya'tikum nadhir? Ada orang bagi peringatan? Ada. Nama Ustaz Abdullah Khairi. Ada Ustaz Umar. Ada Ustaz Yusuf. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada tapi penipu. Tak boleh pakai. Tu bukan ustaz. Nah, ada orang kata macam-macam. Oi. Oi ya, oi. Aku mengaji, oi. Bukan tak mengaji. Kan? Kita mengaji. Kalau tak mengaji, nak mengajak macam mana beragama? Pakai merapu ya. Macam baru ni ada seorang ustaz, dia tak mengaji. Dia hanya mengaji tajwid. Dia memang mengajak. Okey jemaah, esok saya nak pergi umrah. Siapa nak buat badal haji? Dah ada dah 14 orang. Tinggal lagi 6 orang ya. Depa ni bagilah 3000. Dia pipi buat umrah. Dia buat depan tu. Alhamdulillah, saya telah selesai badal haji tuan-tuan. Buat gambar balik. Lepas tu dia pun main tanya saya, ustaz, bukan badal haji ni musim haji ke? Mai kok mana umrah buat badal haji? Saya kata, ustaz mana? Dia sebut ustaz ni. Aish. Saya kata, dia balik ni hang tanya. Dia pun mengajak tajwid. Dia pun tanya ni, ustaz dah bagi dengan sijil lepas semua ni. Selalunya badal haji, orang buat musim haji. Dia kata, tak, saya ni dapat fatwa daripada majlis agama. Kalau kita buat 7 kali umrah, sama dengan haji. Jadi saya buat 7 kali umrah lah. Maka dapatlah haji. Saya pun buat badal haji kat tuan-tuan. Punya mangkuk ayun. Mana ada 7 kali umrah, 1 haji kecil, dia kata. Oi, nak buat bukan senang tu. Tuan-tuan ingat senangkah sehari nak buat 1 umrah? Ni 7. Oh, dia buat fatwa macam tu. Boleh buat dalam bulan, bukan bulan haji. Badal haji. Pelik, tuan-tuan jaga kena tipu. Kalau betul badal haji, tuan-tuan, lah ni 8,000. Kalau 1,500, buhong ya. Dia buat keluar sijil ya. Betul tuan-tuan, upah saja. Saya ingat lah, 6,000 lebih ambil. Pelajar Malaysia di sana. Sebab tu tuan-tuan jangan tipu. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada orang kata penipu pada kata macam mana? Ma nazzalallahu min syai'. Kami tak ikut perintah Allah, kami tak semayang, kami buat tak tahu tentang apa yang ustaz bagi tahu, ulama bagi tahu. Allah tak turun apa kat kami pun. Kami pakai kereta besar lebih daripada ustaz-ustaz lagi. Kami hebat lebih daripada ustaz-ustaz yang duk ceramah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, jadilah ahsanun nas, manusia yang baik. Yang apa? Yang berani kerana benar. Yang selalu berderma. Apa saja kalau orang minta bantuan, bagilah bang, Allah mudah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Boleh nak sikit gini? Yang terakhir,
Orang yang banyak bersedekah di antaranya apa? Akan menghubungkan dan mengikatkan kasih sayang. Tak percaya tuan-tuan, dia tu susah kita bagi. Dia ingat kita sampai mati. Saya ingat tuan-tuan, tolong bukan bagi duit. Saya pi ada satu pejabat. Pejabat ni tahun 90-an macam tu lah. Dia tak ada kaunter tu, digital tu. Nombor-nombor. Masa tu tuan-tuan, pi awal beratok. Beratok panjang. Dan seorang pakcik pakai tungkat. Nak ambil duit bencin. Pakcik nak buat apa? Nak ambil duit bencin. Tak apa, pakcik duduk dulu. Sekejap lagi sampai kat saya, saya panggil. Allah yang kani tu tuan-tuan, muka macam jebon. Tak senyum langsung. Dia kira nak marah orang kan. Jadi saya sampai-sampai, pakcik, mai. Pakcik tu mailah bawa tungkat. Ni balik apa? Potong! Dia marah pakcik tu, potong. Saya kata bukan potong. Tadi pakcik tu berdiri tak larat. Dia saya suruh duduk, dia main dekat. Mana boleh? Tak boleh buat macam tu! Pakcik tu kata, saya tak larat. Ada apa? Dia cakap macam tu. Pakcik tu kata nak ambil bencin. Ambil bencin, mai, kat bencin. Rupanya pakcik tu tak bawa. Tak bawa. Mana boleh? Nak ambil bencin, kena bawa kad bencin. Kad menalan boleh. Kad menalan! Selalu duk main bawa kad bencin. Boleh bawa tak bawa? Dia cakap macam tu. Saya dah tukar. Saya pun pergi. Cik. Cik marah pakcik ni. Cuba cik bayang. Kalau pakcik ni bapak cik, cik sanggup marah lah. Dia pun. Ha tak bawa? Main kad menalan? Boleh pula dah. Dia bapak boleh. Boleh pula dah. Dia ni. Tadi kata tak boleh. Rupanya kita ni, ingat, tolong orang bukan duit. Kita tolong orang dalam bentuk pekerjaan pun, Allah tolong kita mudah. Kita mudahkan orang. Dah habis-habis pakcik tu ambil duit lah. Dia tengok-tengok ambil bencin, dia tengok muka saya. Nak, terima kasih nak. Teriak pakcik tu. Teriak tuan-tuan, pakcik tu pun keluar lah. Saya duduk tunggu ni. Apa bala pula dah aku ni? Ni. Aku tak ambil lagi ni. Tu siapa? Tak tahu. Ingat pak dia? Dah, bukan pak saya, bukan pak saya. Ingat pak dia, cakap pandai. Nampak apa? Nak ambil duit. Mana air? Mana air si? Kita pun bagi. Bagi duit, ambil belah. Terima kasih. Kuajak tu, dia cakap macam tu. Keluar. Ni, gad. Ustaz. Dia buat macam tu. Dia tak apa-apa. Lama kami duduk geram. Ustaz hentam padam muka dia. Berlaku ni tuan-tuan lama dah. 6 tahun lepas tu, dah ada mesin kaunter. Nak ambil duit. Saya tunggu, pakcik tu tak pakai tungkat duduk belakang saya. Dia tepuk. Anak-anak. Ha, siapa pakcik? Anak kenal dah pakcik? Tak kenal. Anaklah yang tolong pakcik ambil duit dulu. Dekat bank tu tak payah sebut lah. Nak, ingat tak? Terima kasih nak. 6 tahun dulu. Dia ingat lagi, teriak saya tuan-tuan. Itu benda dunia. Bang, dunia ni tolong orang. Allah mudah kita. Macam baru ni lah nak masuk ke dalam apa nama hajat apa nak masuk ke dalam raudhah. Saya tengok pakcik-pakcik semua tak larat. Kata pakcik, kita kena tempah permit. Kata pakcik tak bayar. Tempah permit tak boleh duduk atas kursi roda. Saya kata jemaah yang muda tolong tolak. Depa tolak. Saya kata di Mekah Madinah ni tolong orang, Allah tolong kita. Depa tolak pakcik ni tuan-tuan. Pakcik ni boleh jalan tapi berlakon jelah duduk atas kursi roda. Tolak tu weh, masuk dalam tu. Dalam mihrab Nabi. Sampai-sampai tuan-tuan, mereka dah lupa. Rupanya mereka tu berlakon. Sampai-sampai semua celapak. Toweh duduk atas. Allahu Akbar. Saya pun duduk sebelah jugalah sebab berlakon. Duduk atas kursi roda juga. Sebab mudah. Allahu Akbar. Rokok. Saya pun tak puasnya sujud atas kursi ni. Polis duduk depan. Tengok-tengok polis. Polis tengok kot lain. Saya pun toweh sujud. Bila sujud ni, penuh ni kursi roda ni. Mereka duduk tengok saya sujud. Semua pakat sujud. Saya duduk tengok. Oh, tipu semua. Semua penipu. Dalam tu Pakistan, Bangladesh, semua penipu tak boleh pakai. Tuan-tuan. Pakat sujud. Sama geng aku. Ingat aku seorang. Habis-habis tu tuan-tuan yang jamaah dengan saya menjumpa ustaz. Rupanya, kita tolak orang. Allah tolong kita. Yang tolak pun untung. Yang duduk atas kursi pun untung. Tuan-tuan tengok, ni dunia. Macam tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kalau ada orang yang susah, bantu bang. Itulah ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Yang Allah akan bantu kita di akhirat esok. Kita masuk syurga bukan dengan semayang kita. Semayang kita khusyuk. Dengan bohong bang, ustaz pun sama. Allahu Akbar. Dia boleh ingat tu apa yang lupa. Bohong lah. Allah, tuan-tuan ingat?
Bohong eh? Saya ingat ada seorang ustaz tu balik Mesir. Allahu akbar. Dia lupa kunci kereta. Kereta baru, dia bawa masuk dalam poket. Tot tot. Kami duk dengar, Pak Imam kunci kereta. Bohong eh? Hak baling teruk, Imam pandang serai. Ni sangkut ni. Ni lipat Nokia. Boh dah ni. Tengah duk baca alhamdulillahirabbil alamin. Kami dengar sedap. Ar-Rahmanir Rahim. Tu sedap. Tengah duk tarik tu, telefon bunyi. Bukan bunyi tet 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 tet. Tahu bunyi apa? Cindailah mana. Siti Nurhaliza. Lipat nak buka lambat duk, kami duduk belakang cindailah mana. Semua haram tak khusyuk semua. Habis cindai punya pasal. Tu imam sama lah. Jadi macam mana? Buatlah apa yang boleh buat masa hidup ni. Semayang pun tak khusyuk bang. Betul tak? Dekah pun tak banyak. Apa yang boleh buat, buatlah. Apa saja kebaikan yang tuan-tuan boleh buat. Aku tak ada duit. Aku boleh bantu untuk memeriahkan masjid. Mailah. Kak boleh buat apa? Boleh masak untuk kami makan. Jadilah. Kan, malam ni ada makan tak? Ada. Saya saja ke semua? Saya saja ya. Mampus bamba balik lama. Saya saja. Jadi insyaAllah, kabullah peluang ni. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah. Sebaik berbekal kita takwa. Yang itulah yang boleh kita nak bawa esok di akhirat. Terima kasih banyak-banyak. 9 suku dah. Semoga ada kebaikan. Saya pun letih tuan-tuan sebenarnya. Duk orang panggil tentang mayang orang ni. Kan? Kalau 9 lah ni di sana pukul 2, 3, 4. Pukul 4 petang. Pukul 4 petang. 4 petang baru nak semayang asar. Kita nak semayang insya dah. Jadi insyaAllah semoga ada kebaikan di atas program kita pada malam ni. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.